Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kembali lagi di channel Ian Fahri 14. Ya, di sini karena kondisinya sedang PPKM, jadi gawat darurat untuk masalah COVID. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya agak sedikit keinginan saya. Mohon maaf ya. Kenapa saya sekarang itu jarang upload video? Dikarenakan untuk saat ini saya belum bisa karena masih keadaan saya sedang sakit. Yang selanjutnya mungkin karena sehariannya cuma di rumah-rumah saja, tidak pernah untuk beraktivitas berolahraga atau untuk masalah keadaan pencak silat. Mungkin saya pending dulu karena badan saya juga kurang fit. Insya Allah nanti akan sering upload-upload lagi. Yang selanjutnya menjelaskan kenapa saya membuat YouTube. Alasan saya karena ingin saling membantu teman dan ingin tadi si pencak silat PSAT itu untuk memperluas PSAT semakin jaya. Dan selanjutnya ada praktek, itu praktek keperawatan di Stikes Bakti Mandala Husada karena saya menjadi perawat S1. Jadi saya semuanya kayak kalau praktek-praktek, semisal praktek diupload di YouTube saya. Dan selanjutnya video vlog atau apa ya, tentang hiburan saya untuk menghibur kalian semuanya, kayak akun kreator itu juga untuk menghibur kalian semuanya biar menjadi motivasi kalian. Yang selanjutnya insya Allah nanti ada sering video-video, semisal nanti kalau sudah bergajian di YouTube, insya Allah akan melanjutkan membantu orang seperti Pak Imbong karena itu fans saya yang sungguh ingin, yang saya inginkan malah menjadi seperti Pak Impong untuk berbagi untuk kebaikan, menonton, saling membantu orang yang kita butuhkan. Karena kita itu makhluk Allah, jadi saling membutuhkan sama lain, jangan saling ego sama teman atau siapapun. Mungkin dari lagu-lagu juga saya mengupload lagu dan sholawat, contohnya seperti lagu PSAT karena untuk mengembangkan PSAT juga. Dan selanjutnya seperti lagu sholawat karena ingin memperkembangkan sholawat, karena seorang santri itu jangan tinggalkan ijazahnya, itu sholawat, tidak ada yang lain. Karena doa yang paling ampuh itu sholawat, selain itu tidak ada. Karena doa tanpa sholawat itu ibarat masih ada lorongan atau ada yang kurang. Karena junjungan kita Nabi Muhammad itu harus disebutkan. Tanpa ada Nabi Muhammad tidak bisa kita dikabulkan doanya, karena lantarannya kita harus bersama Nabi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin video-videonya semoga untuk bermanfaat dari yang sudah menonton atau yang belum menonton, kita tonton karena ingin memperkembangkan seperti pencak silat atau praktek. Syukur-syukur nanti kalau sudah ada gajian kita untuk membuat vlog, untuk mengeprank orang, mengasih orang. Saya itu yang inginkan, terkadang juga meneteskan air mata karena ingin membantu orang yang kesusahan. Tidak, keburu saya belum bisa kerja, masih kuliah. Mungkin saya cuma bisa saya tekuni di dunia per-youtuber dan dunia kreator. Untuk apa?
untuk menjadi viralkan saya, untuk menjadi kejadian YouTube, untuk orang-orang yang saling membutuhkan itu saja. Mungkin apabila pendapat saya yang kurang bermakna, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, bukan manusia seperti ustadz dan kiai dan artis. Saya hanya manusia biasa. Penonton YouTube juga cuma sedikit saja, tidak banyak. Jadi mohon dimaafkan ya. Jangan lupa kita masih PKKM, jadi harus sering memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kesehatan kita sendiri juga. Ini saya tak karena saya sedang sakit, terus sering saya memakai masker terus setiap harinya. Mungkin apabila ada tutur kata yang salah dari saya, kum durmangkola wala tang durmangkola. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.